Anthony Sinisuka Ginting berhasil melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Eng Kalong Angus dari Hong Kong lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-19, 21-12. Jonathan Christie berhasil melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Wang Zuwei dari China Taipei lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-13. Bergeser ke sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan Tunggal Putri Cina He Bingjiao lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-17. Bergeser ke sektor Ganda Putri. Ganda Putri Indonesia Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan dari China Taipei, Lei Jiaxin dan Chun Shun lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-15. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Prancis Margot Lambert Annie Tran lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-15. Ganda Putra Indonesia Pramudia Kusuma Wardana Jeremy Eric Yohe Yahob Rembitan melaju babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea Ko Song Yun Shin Baek Chol lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-17. The Daddies Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melaju babak berikutnya setelah menyingkirkan pasangan dari Cina He Jingting Zhao Haodong lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-8, 21-13. Pasangan terbaik dunia saat ini Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Christoph Popov Thomas Junior Popov dari Prancis lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-16, 21-15. Pasangan Indonesia Dechen Ferdiansyah Gloria Emmanuel Wijaya melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Robin Tabeling Selena Peek dari Belanda lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-14. Pasangan Indonesia lainnya Rino Frivaldi Pita Haningtyas Mentari harus terhenti langkahnya di babak pertama di tangan Tom Gihel Gelbil Deru dari Prancis lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-18.